Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli. Dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Selepas pelbagai keterisan sebelum ini, akhirnya LG G17Q telah pun dilancarkan secara rasmi. Telefon pintar ini dijana dengan chip pemproses Snapdragon 845 menggunakan sistem dual kamera 16MP pada bahagian belakang dan kamera hadapan 8MP untuk swafoto. Peranti ini juga menawarkan sebuah butang fizikal khusus di bahagian tepi untuk akses pantas Google Assistant. Namun status kehadirannya ke pasaran tempatan masih belum diketahui. Selain itu, Samsung Galaxy A6 dan A6 Plus juga kini telah dilancarkan secara rasmi. Galaxy A6 Plus dibina dengan pemproses 1.8 GHz, 8 teras bersama bateri sebesar 3500 mAh yang boleh di-charge menggunakan port pengecasan micro USB. Manakala Galaxy A6 pula dilengkapi dengan pemproses 1.6 GHz, 8 teras bersama bateri sebesar 3000 mAh yang juga boleh di-charge menggunakan port micro USB. Namun harga untuk kedua-dua peranti ini masih belum diketahui. Instagram telah mengumumkan penuras baru untuk platform mereka. Penuras ini membolehkan pengguna untuk menapis komen berunsur negatif secara automatik apabila diaktifkan. Menurut Instagram, pihak mereka akan menganalisa akaun dengan komen yang sentiasa ditapis agar dapat menghalang terus pemilik akaun tersebut untuk menggunakan Instagram. Akhir sekali, Astro pula dilaporkan telah hadir dengan dompet digital tersendiri dinamakan sebagai PayFi. Aplikasi yang ditawarkan di iPhone dan Android ini dibina dengan bertujuan untuk memudahkan segala transaksi nilai tunai. Bagi pengguna yang memuat turun serta mendaftarnya sebelum September ini, akan menerima RM8 terus pada akaun sebagai ganjaran memuat turun. Jadi itu sahaja rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.